Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Hari ini saya buat video waktu tengah hari sebab sepatutnya saya cuti. Tapi ada customer nak datang tengok kita, saya datang kejap dan saya curi kesempatan ni untuk buat video ni sekejap. Okey, sebelum tu disclaimer saya bagi tahu awal-awal tuan-tuan, kereta ni dah jual. Customer saya datangnya daripada YouTube juga. Okey. Dia dah dapat dah kereta ni, dia dah pergi sign dah pun, esok dia nak ambil kereta. Minta maaf awal-awal. Hari ni review kereta sahaja. Okey. Yang ini hari ni saya bagi review dari perspektif seorang pembeli, bukan sebagai seorang penjual daripada seorang pembeli. Ini honest review daripada saya. Saya ada sebuah kereta personal, kereta saya sendiri Honda City 1.5 spek E, spek nombor 2 tahun 2018. Dan apa yang saya happy sangat dalam video ni, saya nak comparekan segala kereta ni dengan kereta saya 2018 dengan 2019. Honda City model sama sahaja, tak ada beza apa. Jadi saya banyak comparison dalam ni untuk bandingkan dengan kereta saya. Beza cuma tahun sahaja. Dari segi kelas, kategori, dia punya kompetitor waktu tu sama saja. Vios ni dengan Honda City saya. Okey, ini adalah Vios yang baru di facelift kan. Dia bukan generasi baru eh. Yang ini yang baru facelift, tapi total facelift, major facelift. Dia bukan mini changes punya, bukan apa orang kata minor facelift, bukan. Dari segi body luar, dalam, tapi chassis semua sama. Kalau tak silap saya, yang ni dia masih lagi belum menggunakan TNGA, Toyota New Global Architecture. Kalau tak silap saya, yang ini bukan lagi. Kalau saya silap, tolong betulkan di bawah. Yang ini adalah Toyota Vios 1.5 spek G, spek paling mahal sekali, tahun 2019. Okay, customer tu dapat full loan kereta ni. Bayaran bulanan dia RM986, loan selama 9 tahun. Rasa macam mahal kan? Tapi saya punya City, full loan juga. Saya beli waktu cuti GST. Okay, saya dapat less banyak gila. Saya bayar bulanan RM870 selama 9 tahun. RM870, yang ini RM986. Dia bayar lebih RM110 daripada saya. Tapi kalau anda tanya saya, demi Allah, berbaloi. Sekarang saya kupas satu persatu. Okay, yang ini design luar dia. Okay. Bawa ke sini, sampai belakang, memang nice. Memang nice. Dengan dia punya ducktail spoiler. Lepas tu dia ada rear splitter dekat bawah kan. Rear bumper, rear side skirt. Yang ini dia dah masuk sekali aero kit punya, orang kata skirting eh. Cumanya yang ini owner lama dia dah tukar. Kalau aero kit punya dia dah warna merah. Tapi dia ngam-ngam, dia selari. Dia flush dengan bumper ni. Tapi yang ini owner lama dah masuk. Dia macam ada splitter dekat sini. Macam ada sirip ikan dekat sini. Nampak lagi nice lah. Cumanya dia buat kerja tak habis. Dia tinggal nak warnakan merah je. Jadi owner baru ni, saya rasa nanti saya pesan kat abang tu, cat warna merah bang, memang nampak cun. Okay, cuma bumper depan ni memang saya tak berkenan. Tapi kalau Toyota Vios yang baru, yang 2022, okay, bukan yang nak launching eh, yang nak launching 2023 ni bukan eh, saya cakap 2021, 2022, bumper dia dah cantik dah. Yang ni nampak berserabut, nampak berkecamuk sangat. Tapi walau bagaimanapun, dia datang dengan LED lighting dekat depan, daytime running light. Dia ada fog lamp. Lampu dia masih mentol dekat sini. Yang ini high beam, yang ini halogen projector. Kalau tak silap saya, signal pun masih mentol. Okay, ini satu kurang sikit lah. Right, ini satu kurang sikit. Ini DRL ke? Kalau tak silap saya, ini DRL. Ini DRL eh. Kejap lagi kita start kereta, kita tahu. Okay, bumper depan dia saya susah sikit nak terima. Alright, tapi daripada sisi tepi, okay, bawa ke belakang arch tayar ni, sampai ke belakang dia nice. Memang nice. Okay, tapi saya rasa yang ini, bumper depan ni boleh tukar dengan yang 2021 atau 2022 punya. Sebab saya rasa fitting dia nice saja. Sebab saya rasa chassis dia sama. Saya tak tahulah. Mungkin ada yang boleh tolong komen dekat bawah. Sila komen dekat bawah. Mungkin saya salah. Okay, spek kereta ni memang heavily spek gila-gila. Macam yang anda tahu, macam yang anda boleh nampak, dia ada reverse camera. Tapi dia bukan satu kamera saja tuan-tuan. Dia ada dekat kamera kanan sini, dia ada kamera depan dekat sini, dan dia ada kamera kiri. Maka terhasillah 360 degree kamera. Ya, betul. Kereta ni ada 360 degree kamera. Okey? Itu yang pertama. Okey, brake disc keempat-empat tayar, 1 2 3 4 samalah. Kalau City spec V pun dia ada 4
4 brake disc. Okay, lepas tu dia ada EBD, Electronic Braking Distribution. Dia ada ABS, Anti-Lock Braking System. Lepas tu dia ada Hill Start Assist, saya rasa ada kalau tak silap saya. Tapi yang mustahak, dia memang ada Traction Control. Lepas tu apa lagi dia ada? Dekat belakang ni bukan setakat reverse camera. Okay, bukan setakat reverse camera. Dia ada rear cross traffic alert. Apa itu rear cross traffic alert? Bila anda nak reverse, anda nampak pandangan yang dekat belakang kan. Tapi andai kata saya tengah melintas, waktu kereta ni tengah reverse, dia akan bagi warning kepada driver, ada pedestrian, ada pejalan kaki yang sedang melintas, ataupun kereta ataupun motor. So itu adalah rear cross traffic alert. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada blind spot monitor. Ni, nampak ni. So kalau ada kereta dekat belah kiri, waktu kita bagi signal, sebelum kita bagi signal pun, kalau contoh ada kereta lalu, dia akan bagi warning dekat sini. Ada di side mirror belah kiri dan juga ada di side mirror belah kanan. Okay, dia warning, dia bagi warning, dia akan nyala lampu dekat sini. Kalau siapa yang tahu, tahulah. Ini untuk siapa yang tak tahu. Dia akan nyala lampu, sekaligus dia beri warning kepada driver yang tengah memandu. Ha, so bila kita nak bagi signal tu, kita jadi lebih awas lah. Kita jadi lebih, orang kata, lebih alert. Untuk bukaan pintu dia, okay, apa yang saya sebutkan tadi, 360 degree camera, rear cross traffic alert dan juga blind spot monitor, tidak ada pada Honda City spek paling mahal sekali, spek V tahun 2019. Tak ada. Okay, kereta ni bulanan dia lebih 110 saja daripada City spek V. So tiga benda yang saya sebutkan tadi, City Spec V tahun 2019 tak ada. Okey, macam biasa, bukaan pintu, adakah cukup praktikal untuk orang Malaysia? Jawapan dia betul, cukup praktikal. Bukaan pintu dia bukanlah hampir 90 darjah, tapi memadai. Sangat-sangat memadai. Untuk belakang pun, kalau untuk wheelchair, saya rasa tak ada masalah. Wheelchair masih lagi boleh masuk. Mungkin untuk warga emas ataupun orang kurang upaya, boleh masuk dengan mudah. Dengan selesa tu mungkin tidaklah, tapi masih lagi mudah. Dan ini adalah full spec punya kereta. Dia ada lampu dekat bahagian tepi sini dan juga di sebelah sana. Okey, apa lagi yang dia ada City Spec V tak ada? Saya memang excited lah tuan-tuan. Okey, sebelum saya cakap pasal spec dia, saya nak cerita pasal enjin dia. Enjin dia beri kuasa 107 PS dan Newton meter of torque sebanyak 140 Newton meter. Tak ada amazing sangat pun dia punya figure. Lebih kurang macam City saja, lebih kurang. Dan dia menggunakan CVT yang sama macam Honda City, tetapi dia datang dengan 7 speed shiftmatic mode, semi auto. Okey, semi manual, semi auto, lebih kurang macam itulah. Dan pendapat saya, dia punya semi manual punya mode tu, bila kita masuk manual mode, kita main plus minus dia ataupun pedal shift dia, lagi ranum dan lagi lazat daripada City. Terus terang saya cakap. Okey. Kalau anda menggunakan pedal shift dia, lagi sedap daripada City. Ada orang yang argue, alah, kereta dah auto, buat apa nak manual? Tak ada. Saya bagi pendapat secara total. Okey, sekarang kita tengok door trim dia, tuan-tuan. Door trim dia memang lagi premium daripada Honda City 2019. Sebab apa? Sini dia ada leather dan dia ada genuine stitching. Ini stitching asli ni, benang asli, benang original. Cuma City dia menang dekat bahagian dashboard, dia masih lagi ada leather. Yang ini dia tak ada leather langsung dekat dashboard. So satu minus point untuk dia, satu plus point untuk City. Tapi door trim punya design, saya lagi prefer Vios. Okay, ni door trim depan, ni door trim belakang. Dia tak bosan, dia nice. Kalau City punya agak membosankan sikit. Dan yang ini dia datang dengan chrome finishing punya handle. Okay, masuk dekat bahagian dalam. Okey, untuk position driving, saya akui City punya driving position paling rendah, dia lagi rendah. Okey, paling rendah, City punya lagi rendah. Faham tak apa yang saya cakap? Okey, kalau driving position untuk orang rendah macam saya, 160 cm, position kerusi paling rendah, City lagi rendah. Yang ini dia tinggi sikit. Okey, dan satu lagi minus point untuk kereta ni yang City ada, City ada telescopic function. Okay, steering kita boleh adjust keluar dan masuk ke dalam. Tapi yang ini, kereta dah mahal, dia tak ada telescopic function. Dia hanya boleh adjust steering atas dan ke bawah. So, bagi perhatian eh. Ini ada satu kekurangan lah. Jadi mungkin untuk sesetengah orang, anda tak dapat nak adjust steering ikut anda punya, orang kata, ikut kelazatan memandu. Ni tak boleh tarik keluar. Tengok, saya tak boleh tarik keluar. Dia atas dan bawah sahaja.
Alright, okay, so sekarang saya lock balik. Okay, dia ada pedal shift. Eh, start dulu, aku dah berpeluh dah ni. Okay, nampak. Oh, dia ada animation kat situ. Rasa kereta premium, babe. Terus terang saya cakap, memang rasa kereta premium. Saya masuk kereta ni memang rasa kereta mahal. Okay, sebelum tu saya bagi tahu dulu. Cabin wise, size cabin, City menang. Keselesaan cabin dan juga keluasan cabin, City menang. Terus terang saya cakap, City menang. Tapi apa dia punya best offering pada kereta ni, sekarang saya nak cerita. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang saya nak bercerita mengenai NVH. Okay, apa itu NVH? Noise, vibration and harshness. Okay, kereta ni, saya bawa kereta ni tadi eh, saya bawa daripada Puspacom, saya saja try lah. Saya bawa sampai 140 km sejam. Bunyi angin dekat sini, Masya Allah, senyap. Senyap. Mungkin saya sembang lebat sikit lah eh. Level dia dah macam nak macam level BMW dah. Mungkin saya sembang lebat sikit. Tapi siapa yang rasa ada pengalaman yang sama, cuba anda tolong komen. Kalau saya punya City 140, kereta ni senyap gila. CVT dia tak meraung sangat. Kalau saya punya Honda City punya CVT, waktu 140 CVT dia meraung, boleh tahan. Kereta ni tak rasa macam kereta yang pakai conventional auto. Dia tak pakai CVT. Padahal kereta ni pakai CVT. Waktu 140 km sejam, dia punya noise, vibration and harshness sangat-sangat minima. Saya terkejut tau, sebab saya ni dah biasa dengan Honda. Saya rasa saya mungkin susah nak beli kereta Toyota. Tapi bila saya drive kereta ni tadi, tadi saya ambil kereta ni daripada Puspacom, daripada runner saya, nak bawa balik ke kedai. Perjalanan dalam 20 minit macam tu. Saya macam mind blown gila-gila. Okay, cumanya dia punya dashboard ni tinggi sangat lah. Untuk orang pendek macam saya ni tak nice lah. Driving position saya tak optimum macam dalam City saya. Saya lagi prefer dalam City. Driving position dia lagi sedap. Tetapi steering weight dia ni, okay, steering feel dia, dia punya berat dia, ya Allah ya Rabbi, rasa lagi premium daripada City yang tahun sama. Walaupun City full spec, terus terang saya cakap, meter dia pun dia menang. Tengok dekat ni, dia ada info dekat meter dia ni. Anda boleh toggle dekat sini. Kau tengok lah, aku duk toggle ni, kalau faham. Okay, dia ada digital speed meter. Anda boleh setting ni, digital speed meter. Okay, sini eco, boleh tengok pass record, apa kejadah, apa semualah ha. Buat study lah. Ni settings. Alright, ni boleh back. Okay, lepas tu ini dah balik lah. Cuma satu kelemahan, steering wise, okay, kelengkapan pada steering, dia tak ada cruise control. Saya macam, ya Allah ya Rabbi, kenapa Toyota, kenapa kau tak ada cruise control? Itu benda penting kot. Cruise control tak ada. Saya dah terbiasa pakai cruise control, jadi saya susah sikit lah kalau kereta tak ada cruise control. Tetapi dia ada. Dia kurang satu kekurangan. Dia ada satu kekurangan, dia lawan balik dengan tiga kelebihan. Dia ada thumb grip dekat sini. Steering dia jauh lagi sedap daripada City. Okay, dan steering dia jauh lagi cantik daripada City. Cuma inilah, ni macam kurang sikit lah. Okay, ni kurang sikit. Dan dia punya meter ni, meter cluster dia ni, memang lagi menang daripada City. Lepas tu apa lagi? Okay, push start button ni biasa. Okay, yang ini pun City ada. Tapi dia ada full parking sensor. City spec V saya tak ingat minta maaf kalau saya tersilap. Dia ada full parking sensor tak? Siapa tahu tolong komen. Okay, lepas tu dia ada traction control. Eco mode City ada, tapi ini dia tak ada bang. Abang-abang, akak-akak, sport mode ni City tak ada. City spec paling mahal pun tak ada. Okay, so dia ada pedal shifter kanan, pedal shifter kiri. Dia ada auto headlights. Saya tak ingat kalau City full spec ada auto headlights ke tak ada. Kalau tak silap saya, tidak ada. City spec V tahun 2019, kalau tak silap saya, auto headlights tak ada. So yang ini dia menang. Steering dia menang. Lepas tu dia ada sport mode dekat bawah. Lepas tu screen ni pun dia menang. Speaker dia lagi sedap daripada City, lagi lazat. Okay, sekarang saya tekan agree dulu. Kita tengok screen dia ni. Nak tengok reverse camera dia. Nah, 360 degree camera. Reverse camera dia slightly better
kualiti dia. Walaupun ini ni kecil eh, kalau city full kan, ha, lagi jelas lah. Tapi kualiti dia saya rasa yang kecil ni macam lagi nice. Ha, tapi mungkin lah lain tekak, lain selera kan. Okay, sekarang saya masuk P. Ni view depan, kamera depan. Ni view 360 degree kamera. Nak tengok belah kiri kereta, nak tengok belah kanan kereta, boleh tekan saja button dekat sini. Ini belah kanan kereta, ni belah belakang kereta, ni belah kiri kereta, ini belah depan kereta sahaja. Takut ada anak kucing ke, ada lopak kan, kita boleh check dulu sebelum memulakan perjalanan. Ni reverse camera semata-mata. Eh, tapi bila tekan reverse camera semata-mata ni, saya rasa macam city punya lagi nice lah. City punya lagi nice lah. Sorry eh, city punya lagi nice. Tapi ada 360 degree camera, bayar bulanan lebih 110 je. Okay, untuk aircon control, saya lagi prefer city. Itu personal preference. Tapi semua ni sangat-sangat mudah untuk digunakan. Ini adjust temperature, ini adjust kipas, yang ini untuk on aircon, off aircon. Ini untuk circulation dalam, ini untuk mode tembak, tembak muka, tembak kaki, tembak cermin depan. Ini untuk panaskan cermin belakang, ini off. Ini untuk auto, masuk-masuk kereta tekan auto. Dan aircon dia, dia punya blowing efficiency ni memang nice. Belakang cepat je sejuk. Sebab tu lah dia tak letak aircon dekat bahagian belakang sini. So ini satu minus point juga. Tetapi placing dia ni, aircon dia dekat tengah ni, angin dia lagi kuat daripada saya punya city. Saya punya city dekat belah sini, angin dia tak kuat pun, slow je. Dekat sini kuat. Saya ingatkan kereta saya je tau. Tapi saya tengok kereta yang sama masuk dalam stok kita orang, sama sahaja. Sama sahaja tuan-tuan puan-puan. Okay, dia punya seat just nice. Saya suka seat dia, saya suka. Alright, seat dia saya suka. Dia tak selesa sangat macam city. City punya lagi, lagi ngam lah. City punya lagi ngam. Tapi overall driving experience, dia punya handling, waktu anda pusing steering, waktu anda tackle corner, waktu anda tukar lane, waktu tengah high speed, the car is very very stable. Dia punya suspension dia, ini macam suspension dia sedap. Okay, suspension dia sedap. Dia punya absorber just nice. Kalau city dia, dia sangat-sangat lembut. Dia sangat-sangat lembut kalau city. Toyota ni dia just nice suspension dia. Bila dia absorb hentakan, bila dia lalu bonggol, dia sangat just nice. Ini video aku ni memang video untuk racun je. Memang video untuk racun. Tapi masih jujur eh, aku try sejujur mungkin. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak, saya cuba sejujur mungkin. Satu negative point dia dekat sini, dia tidak ada control pula. Dia tak ada aircon belakang. Tapi waktu saya tengah cakap dia tak ada aircon belakang ni, muka saya dihembus oleh angin daripada aircon depan dengan begitu efisien sekali. Dalam city saya, minta maaf lah, aircon depan tu memang tak boleh harap. Saya selalu yang dekat tengah tu, saya hala ke passenger depan kanan, passenger depan kiri. Yang sana saya halakan ke belakang sebab dia lagi efisien. Ha, yang ini. Tapi kalau Vios ni tak. Ini saya cakap terus terang eh. Saya cakap terus terang. Ah, tapi itulah, Vios ni dah jual. Minta maaf, Vios ni dah jual. Tapi kalau ada buyer yang bersungguh-sungguh nak beli dengan saya, kita boleh carikan, tak ada masalah. Full loan bulanan sekitar 986. Lain orang, lain interest eh. Ah, kena faham lah. Okay, tapi dekat belakang dia, okay, ni dia ada kurang satu lah. Dia ada apa ni? Ni USB. Oh, USB dia ada dua lah. Aku baru nak cakap kurang. Ah, ini saya rasa equal lah eh. Dia ada 2 USB. Kalau city dia ada 2 power socket. Ha, so lebih kurang lah. Lebih kurang. Okay, yang ini dia dah datang dengan ni, tempat hook ni. Okay, lepas tu dia ada pocket. Okay, untuk cabin wise, kebesaran cabin, keluasan cabin, city memang menang. Okay, visual untuk orang belakang, city memang lagi menang lah. Dan selesa untuk passenger, city lagi menang. Terus terang saya cakap. Tapi dia punya riding experience tu untuk orang belakang sekalipun, biasalah bila absorber depan, bila absorber depan, orang belakang pun ada rasa juga. Dan termasuklah sekali dengan absorber belakang, sistem suspension secara keseluruhannya lagi bagus daripada Honda City. Dan saya suka ni, dia punya ni, dia hanging, dia tergantung. City punya dia melendut ke bawah. Alright, ha, untuk safety wise, car seat boleh letak, ni hook, airbag full lah. Ha, kalau city full spec, airbag memang full. So airbag sama, cuma dia ada extra satu lagi. Okay,
Dia ada extra satu lagi dekat bawah kalau tak silap saya. Minta maaf eh kalau bising sikit ada customer. Ah ni. Dia ada SRS airbag. So total dia 1 2 sini 3 4 ni. 3 4 lepas tu curtain 5, curtain belah sini 6 7. Airbag dia menang satu. Dan lampu ni semua tak payahlah. Ini semua equipment sajalah, tak ada apa. Okay. So tengah ada customer, saya nak adjust kereta sekejap. Tak apalah, saya pun nak bawa keluar, nak pergi cuci kereta ni. Saya memang excited gila bawa kereta ni tadi. Terus terang saya cakap. Lepas tu yang ini eh, city full spec tak ada tau. Auto dim, rear view mirror. So anda tak payah kepak lagi dah. Kalau ada orang, kalau ada Myvi, Azia, okay, Arus, high beam belakang, tak payah adjust dah. Dia akan auto dim. Dan ini dah datang dengan original daripada Toyota. Ini equipment saja. Tapi kalau tak silap saya, benda ni tambah saja value dia 1000 lebih ke 2000 lebih. Dia punya accessory. Saya tak ingat harga dia. Mungkin saya salah. Siapa tahu tolong betulkan. Okay. Tapi overall experience eh, bawa kereta ni, ya Allah, ya Rabbi. Terus terang saya cakap, masya Allah. Sedap. 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 Dia membuat saya fikir tau. Ya Allah. Aku bayar city aku 870 sebulan. Saya bayar city saya 870 eh. Saya full loan. Waktu tu saya beli city saya 77,000. Full loan. Time tu cuti GST. Diskaun nak dekat 10,000. 11,000 total, sorry. Diskaun cuti GST, lepas tu dengan rebate Honda, dalam 11,000. Kereta ni full loan 9 tahun dengan equipment yang lebih, NVH yang lagi bagus. Saya rasa 3 level lagi bagus daripada Honda City. Tahun sama. Suspension lagi sedap. Dia punya throttle response dia sedap. Engine dia nice. Lepas tu semi auto mode dia lagi nice. Sport mode pula 360. Cerita tak habis, Mat. Cerita tak habis. Abang-abang, kakak, cerita tak habis. Tapi minta maaf, Vios ni memang ada sebiji je dalam stok kita sekarang. Tapi mungkin bos saya akan beli lagi. Vios ni adalah dalam 2 minggu. Dan yang beli, alhamdulillah, customer YouTube saya juga. Dia percaya dengan servis saya. Mungkin dia rasa saya boleh dipercayai, tak tahulah. Tapi kalau dekat ruangan komen dekat bawah video-video saya, ramai yang gaya macam saya ni macam menipu orang. Tapi terpulanglah masing-masing eh. Terpulang masing-masing. Tak kenal maka tidak cinta. Okay tuan-tuan, jadi saya rasa cukup setakat ni video review. Saya buat video review ni sebab saya excited. Sebab kereta ni sedap. Alamak, ada kereta lah pula. Saya nak cuci kereta ni. Tak apa, pakai belakang tu. Nampak reverse camera. Orang perempuan cukup suka ni. Jangan risau eh, saya pegang phone je. Tapi saya tengok side mirror, saya tengok apa semualah. Tak nak calarkan kereta owner baru. Lagi kereta ni full service daripada Toyota. Kereta tahun 2019, warranty sampai tahun 2024. Untung tak untung. Abang, akak, kalau tengok video ni, ketahuilah bahawa anda sangat-sangat beruntung. Okay. Ni ada dia punya manual kat dalam. Sedap babe kereta ni. Sedap gila. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kereta ni memang sedap. Alamak, tak boleh keluar lah. Memang sedap. Kereta ni memang sedap. Okay lah tuan-tuan, perempuan. Terima kasih eh. Ya, aku start boleh lah. Panas. Okay, terima kasih. Saya memang excited dalam video ni sebab saya suka recommend kereta yang sedap. Saya suka bagi personal opinion dari segi driver dan juga dari segi passenger. Kita nak beli kereta bayar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, even 4 tahun pun kita nak tanggung interest, kita nak bayar bulan-bulan, kita kerja. Jadi penting untuk kita tahu kereta mana yang lagi bagus untuk kita berbanding orang lain. Lain orang, lain selera tuan-tuan. Tetapi kalau anda adalah seorang yang suka memandu, okay, anda adalah seorang yang suka memandu, tapi pada masa yang sama anda tak kompromi dengan keselesaan penumpang, kereta ni adalah satu option yang baik. Tetapi anda lebih pentingkan keselesaan penumpang lebih daripada keseronokan memandu, Honda City adalah satu pilihan yang baik. Dan dia nampak lagi cantik. Lupa, yang ini seat belakang tak boleh lipat eh. Seat belakang tak boleh lipat bang. Jangan dibega-bega seatnya, dikoyak ke, dirabakkan ke. Seat belakang memang tak boleh lipat. Abang-abang, akak-akak, minta maaf, seat belakang memang tak boleh lipat. Tetapi Honda City boleh lipat. Jadi practicality dan keselesaan, secara totalnya, practicality dan keselesaan, Honda City menang.
design lah, design Honda City menang lagi. Masuk sporty, masuk spoiler sikit, Honda City memang lagi menang. Tetapi bawa sedap, suspension sedap, throttle response sedap, cruising 1.4 sedap, jimat minyak, CVT tak meraung waktu cruising speed tinggi, Vios memang menang. Minta maaf cakap kepada owner City, anda kena try bawa Vios ni, Vios 2019 dan ke atas. Kalau Vios ni pun dah sedap, saya tak tahulah kalau yang Toyota Vios yang GR tu sedap dia macam mana. Sebab yang itu dia dah tune suspension dia, itu 10 speed auto eh. Kalau Toyota Vios GR itu waktu keluar saya memang, ya Allah ya Rabbi, saya rasa nak tukar. Tapi saya sayang saya punya Honda City, saya suka. Sebab isteri dan anak-anak saya selesa. Diorang punya keselesaan lagi penting daripada keseronokan memandu saya. Tapi kalau anda seorang yang suka memandu, mungkin baru ada isteri saja, mungkin bujang, considerlah Vios ni. Tinggal nak tukar bumper depan dia saja, tukar sport rim, selesai. Okey, sekian daripada saya tuan-tuan dan puan. Kita jumpa in the next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekali lagi, Toyota Vios ni sudah dijual. Ini hanyalah review jujur daripada saya sebagai pengguna, bukan sebagai penjual. Sedap bawa kereta ni. Syabas Toyota.